Oke, kita boleh mulakan surah Luqman ayat 25. Ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walain dan demi jika. Surah Luqman ya, ayat 25. Walain dan demi jika. Sa'al ta'um, telah engkau tanya akan mereka. Man siapakah? Khalaqa, telah menciptakan ia. As-samawati, akan langit-langit. Wal ardo, dan bumi. Layakulunna, nescaya mereka mesti berkata, nescaya lam tu, itu jawab kepada huruf in di awal. Wala in, jika. Jadi lam tu jawabnya terjemah nescaya. Ya. Nah, jawab kepada ya, huruf yang di awal tu. Wala in tu. Ya. Dan demi jika. Nah. Jadi jawabannya nescaya. Yakuluna, mereka mesti berkata. Nah, itu fi'il mudhari' mu'akkad, ada nun sabdu. Sebab itu bila ada nun sabdu, kita terjemahkan tambah mesti. Mereka mesti berkata. Kalau tak ada nun sabdu tu, ya, yakuluna. Ha, maknanya mereka berkata, ya. Yakuluna, mereka berkata. Tapi kalau ada nun sabdu, dia dijadikan nama dia mudhari' mu'akkad. Jadi terjemahan dia tambah mesti. Mesti, ya, nescaya mereka mesti berkata. Allahu Allah. Kul, katakanlah oleh engkau. Alhamdulillah. Alhamdu, segala puji. Lillahi, bagi Allah. Bal, bahkan. Aksaruhum, kebanyakan mereka. La ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Ayat 26. Lillahi, kepunyaan Allah. Ma, apa yang? Fis samawati, di langit-langit. Wal ardi, dan bumi. Innallaha, sesungguhnya Allah. Wal ghani, dia maha kaya. Al-Hamid, lagi maha terpuji. Baik ya, saya masuk mula. Ayat yang ke-25. Walain sa'al tahu man khalaqas samawati wal ard. Dan demi jika telah engkau tanya akan mereka. Mereka ni orang-orang musyrikin. Engkau ni Nabi, wahai Muhammad. Kalau jika engkau tanya kepada mereka, orang-orang musyrikin,
Man khalaqas samawati wal ard? Siapakah telah menciptakan ia akan langit-langit dan bumi? La yaqulunallah. Nescaya mereka mesti berkata Allah. Ya. Sekarang ni kalimah Allah. Ya, jadi ya isu. Ya, mereka yang tak faham, ya. Benda ni jadi isu. Kalau kita tengok pada ayat ini, orang musyrikin dia ya menyebut Allah tu Allah. Orang bukan Islam zaman Nabi, ya, mereka menyebut Allah Allah. Kalimah Allah mereka ya lagi fasih menyebut kalimah Allah. Ya, sebab itu bila ya Allah katakan kepada Nabi, wahai Muhammad, jika engkau tanya kepada orang-orang musyrikin itu, siapa yang menjadikan langit dan bumi ini? Ya, mereka akan jawab, ya Allah. Mereka akan jawab Allah. Jadi orang musyrikin juga menyebut kalimah Allah. Jadi Allah ini untuk semua. Tapi hanya manusia inilah yang ya salah beribadat. Salah mengibadati. Ya, dia tahu. Kalau kita tanya pun orang-orang yang bukan Islam di tempat kita. Kita tanya, siapa turunkan hujan? Apa dia jawab? Ya? Tuhan Allah. Dia kata Tuhan Allah. Tuhan Allah tu siapa? Allah. Tuhan Allah tu hanya bahasa dia Tuhan Allah. Jadi setengah di Indonesia dia tak boleh menyebut Allah. Dia menyebut Allah sebab A-L-L-A-H. Dia ikut ejaan. Allah. Dia ikut ejaan Rumi. Dia tak boleh sebut Allah. Dia sebut Allah. Jadi dia kata Tuan Allah. Macam tu. Ya? Jadi kita sebutan kita fasih Allah. Sebab kita dah dibiasakan dengan sebutan Allahu Akbar. Ya? Allah. Dan di tempat-tempat kita pun sebenarnya ramai yang fasih menyebut kalimah Allah. Sebab kalimah Allah ni selalu dikumandangkan dalam azan. Mereka dengar pun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang orang Islam pun menyebut Allah. Biasa dia fasih. Menyebut Bismillah pun fasih. Menyebut Alhamdulillah pun fasih. Ya, tinggal lagi dia tidak menerima Islam sebagai agamanya. Itu ya. Dalam segi sebutan, rasanya tak ada salahnya disebut fasih, sebut Allah ni. Ya, disebut Allahu Akbar fasih. Bukan zaman dulu. Zaman dulu, ya mereka lidah mereka susah nak menyebut. Ya, nak menyebut kalimah Allah ni susah. Tapi sekarang ni mereka dah banyak makan ya nasi lemak, sambal belacan ya. Jadi lidah mereka dah macam lidah Melayu dah. Ya. Ingat tak dulu? Ya, kalau bangsa Cina contohnya, ya, kalau kita bercakap dengan zaman tu, ya, zaman mak-mak kita, dia nak sebut lari, lari tak boleh, mesti lali. Ya, itu lembu sudah lali lah, lali lah, lali. Dia tak boleh sebut ro tu, r dia tak boleh sebut. Ya, begitu juga dengan kalimah Allah dia tak boleh sebut Allah. Ini akan sebut Allah. Tak kira lah apa sebutannya yang dimasukkan ya Allah. Kalau kita sebut tanya kepada orang-orang yang ya, beragama selain Islam, Hindu ke contohnya, ya, kita tanyakan siapa jadikan langit dan bumi. Mereka jawab akan jawab dengan perkataan Tuhan Allah. Ya, ini Tuhan Allah. Siapa turunkan hujan? Ini Tuhan Allah. Ya, jadi mereka semua mengaku Tuhan Allah itu maknanya Allah. Ya. Kalau mereka menyebut macam tu, Alhamdulillah, betul lah. Apa yang disebut olehnya tu betul. Ya, tapi bal aksaruhum la ya'lamu. Bahkan kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui. Dia tahu Tuhan Allah yang jadikan langit dan bumi, yang turunkan hujan, ya, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tapi mereka tak mengetahui. Ya, mereka sembah selain Allah Ta'ala. Ya. Dia tahu Allah.
Tapi bila beribadat, dia mengibadati selain Allah. Ya. Ini yang kadang kalau kita faham tauhid, ya, yang mereka akui itu adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini mengakui Tuhan pencipta. Dia akui Tuhan yang menciptakan, tapi ya, dia tidak sembah Tuhan yang sebenarnya. Nah, yang kita orang Islam ni, ya, kita bukan bertauhidkan rububiyah saja, tapi kita bertauhidkan uluhiyah. Uluhiyah ni mana kita esakan, esakan Allah. Jadi kita dah tahu Tuhan jadikan langit dan bumi, tapi kita tak sekutukan dia, kita esakan Allah. Kita sembah dia. Itu namanya uluhiyah. Kalau kita berfaham rububiyah, kita samalah dengan orang musyrikin. Orang musyrikin pun berfaham rububiyah. Tapi dia tidak uluhiyah. Yang kita rububiyah dan uluhiyah kita faham. Ya? Baik, lillah. Kepunyaan Allah. Ma fis samawati wal ard. Apa yang di langit-langit dan di bumi. Innallahu wal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Allah dia maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Memang layak Allah dipuji. Sebab ya, dia jadikan langit dan bumi kepunyaan dia. Dan segala isi yang di langit dan bumi pun milik dia. Bukan milik kita. Ya, kita milikilah sebanyak mana bumi ini. Ya, akhirnya kita ya, tinggalkan juga. Jadi siapa yang kaya? Allah yang kaya. Ya, siapa yang patut dipuji? Allah yang patut dipuji. Ha, itu maksudnya. Baik, sama lagi ya. Walau dan jikalau. Annama bahwasanya. Bahwasanya apa yang? Annama ni kita terjemahkan bahwasanya anna tu matu apa yang ya. Dan jikalau bahwasanya apa yang fil ardi di bumi minas syajar daripada pohon minas syajar daripada pohon-pohon ak aklaman aklamun sebab menjadi kolam-kolam menjadi kolam-kolam kolam-kolam ni ya, bahasa Arab maknanya pen ni ya, pena bracket pena aklam ni jamak kolam kalau satu pen disebut kolam kalau jamak aklam ya. Wal bahru dan lautan yamudduhu ia tambah akannya mim ba'dihi daripada sesudahnya sab'ah tujuh Abahur lautan ma tiada nabizat nafidat telah habis ia telah habis ia kalimatullah kalimah-kalimah Allah. Innallaha sesungguhnya Allah. Azizun amat gagah. Hakim lagi amat bijaksana. Ayat yang ke-28 sambung. Ma tiada. Khalqukum
ciptaan kamu. Wala ba'sukum, wala dan tidak. Ba'sukum, kebangkitan kamu. Illa, melainkan. Kanafsin, seperti diri. Wahidatin, yang satu. Innallaha, sesungguhnya Allah. Sami'un, amat mendengar. Basir, lagi amat melihat. Baik, saya masuk mula. Ayat yang ke-27. Walau annama fil ardi minas syajaratin aklamun. Dan jikalau bahwasanya apa yang di bumi daripada pohon-pohon menjadi pen-pen. Ya. Pen-pen atau kalam-kalam bahasa Arabnya. Wal bahru, dan lautan. Lautan ni mana jadi tinta dia, jadi dakwat dia. Ya mudduhu, ia tambah akannya mimbadi daripada sesudahnya, sesudah habis lautan ini, ditambah lagi sabatu abhur, 7 lautan. Ma nafidat kalimatullah, tiada telah habis ia oleh kalimah Allah. Inna Allah azizun hakim, sesungguhnya Allah amat gagah lagi amat bijaksana. Artinya, kalau seandainya semua kayu-kayan ini dijadikan sebagai pen, dan lautan ini dijadikan sebagai tinta, kering lautan tu, ditambah oleh Allah Ta'ala 7 lautan lagi, Allah katakan kalimah Allah tak habis. Apa maksud kalimah Allah? Mana ilmu Allah tak habis ditulis. Nah, itu maksudnya. Macam itulah luasnya ilmu Allah Ta'ala. Bayangkanlah daripada dulu ya sampai sekarang, wujud universiti dan berbagai-bagai riset yang mereka buat. Ya, macam-macam mereka buat sepatutnya. Ya, tak ada lagi. Mereka nak buat riset yang baru, tak ada lagi. Tapi sampai sekarang tak habis-habis juga ilmu yang dikorek, yang dicari. Ya, baik dalam hal perbuatan, hal perubatan ataupun yang lain-lain. Ada saja ilmu baru timbul. Ya. Macam kita zaman IT. Ya, mana kita terfikir ya adanya kita boleh ya bercakap bersemuka sebegini. Ya. Tak terfikir oleh kita zaman dulu, tak terfikir kita boleh cakap, boleh bersemuka dan boleh menulis surat terus dapat diterima. Nah, kita fikir hanya kalau diposkan ya berminggu-minggu baru sampai. Ya, itu pun kalau tak hilang. Kadang hilang, tak sampai surat tu. Ya. Ha, kita fikir macam tu. Tapi terfikir ke kita? Kita menaip, ya, hantar pesanan. Ya, masa kita hantar, terus orang terima. Ya. Dan kita boleh bercakap. Bukan suara saja. Boleh bercakap, berhubung, bersemuka. Dengan satu masa mana kita terfikir. Ini semua ilmu-ilmu yang timbul, timbul, timbul. Ya, daripada kita dengar 3G, 4G, 5G, atas akan datang tak tahu apa G lagi. Ya? Ha, begitu, ya? Dia punya kemajuan-kemajuan ilmu. Ya, itu dikatakan tak habis-habis. Hal penyakit, ya?
tak pernah dengar penyakit-penyakit yang baru-baru yang timbul. Kita dengar ada penyakit baru, kuman baru. Ya, macam-macam lagi. Tak habis-habis. Itu ilmu. Ya. Ha, Allah nak menunjukkan ilmu. Ilmu Allah tak boleh habis. Ha, itu dikatakan kalau tujuh lautan dijadikan sebagai tintanya kering tujuh lautan tu, ilmu Allah tak habis lagi. Ha, dikorek ilmu Allah tak habis lagi. Ha, inilah ceritanya. Ya? Dalam ayat ini. Inna Allah azizun hakim. Sesungguhnya Allah amat gagah. Lagi amat bijaksana. Gagah tidak ada siapa boleh mengalahkan. Bijaksana ilmu Allah. Siapa yang dapat tandingi ilmu Allah? Ma khalqukum wala ba'atsukum illa ka nafsin wahidah. Tiada ciptaan kamu dan tiada kebangkitan kamu melainkan seperti diri yang satu. Ya, apa maksudnya? Maksud tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa sahaja. Tak susah bagi Allah. Ya? Ha, tak susah bagi Allah menciptakan dan membangkitkan. Ya, seperti hanya ya, satu jiwa. Ya, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan seperti satu jiwa sahaja. Ya. Ha, maknanya bukan susah bagi Allah Ta'ala. Inna Allaha Sami'un Basir. Sesungguhnya Allah amat mendengar segala perkataan, amat melihat segala hal. Itulah sifat yang Allah letakkan. Baik, sambung lagi ayat yang selanjutnya, ayat 29. Alam, adakah tidak? Tara engkau lihat. Ya, ayat 29 surah Luqman ya, yang baru masuk. Alam, adakah tidak? Tara engkau lihat. Annallaha, bahwasanya Allah. Yuliju, ia masukkan. Al-lail, akan malam. Finnahar, pada siang. Wa yuliju, dan ia masukkan. An-nahar, akan siang. Bilail, pada malam. Wasokhara, dan telah menundukkan ia. Dan telah menundukkan ia. Asyamsa, akan matahari. Wal komar, dan bulan. Kulun, masing-masing. Yajri, ia beredar. Ila, sehingga. Ajalin, waktu. Musamma, yang ditentukan. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah. Bima, dengan apa yang. Tak maluna, kamu kerjakan. Khabir, amat mengetahui perkhabaran. Ayat 30, zalika, itu. Bi anna, dengan sebab bahwasanya. Allah, Allah.
Wal Ghani. Dia maha kaya. Wal Haq, sorry. Wal Haq, dia yang benar. Wa anna, dan bahwasanya. Ma apa yang. Yada'una, mereka seru. Min daripada. Dunihi, selainnya. Al-batilu, adalah batil. Dalam reket, sia-sia. Wa anna allaha, dan bahwasanya Allah. Wa dia. Al-aliyu, maha tinggi. Al-kabir, lagi maha besar. Baik, saya masuk dulu ya. Ayat yang ke-29. Alam taro annallaha yulijul laila fin nahar. Adakah tidak engkau lihat bahwasanya Allah ia masukkan akan malam pada siang. Wa yulijun nahara fil lail, dan ia masukkan akan siang pada malam. Ya, ini yang dimaksudkan ialah silih berganti. Ya, malam, siang, siang, malam, ya, silih berganti. Maksudnya, adakah manusia ini tidak memperhatikan suatu yang begitu ajaib? Ya, Allah menciptakan, ya, adanya malam dan siang yang silih berganti. Ya, mengikut, ya, waktu yang ditetapkan. Ya. Ha, jadi, ya, terkadang manusia ini, ya, dia tidak mau memikirkan sebab dia lahir-lahir dari siang malam, dia dianggap hal ini, ya, adalah, ya, apa ni, semula jadi. Pahaman mereka dikatakan sebagai pahaman mengakui semua ini adalah terjadi sendiri, semula jadi. Sebab itu Allah mengingatkan dalam kitab Quran, ya, supaya manusia perhatikan yang, ya, menukarkan siang dan malam, malam dan siang ini ialah Allah. Nah, Allah yang memasukkan malam pada siang, siang pada malam. Ya. Wasakhara syamsa wal qamar, dan telah menundukkan ia akan matahari dan bulan. Perhatikanlah bulan bila siang hari berlalu, ia terbit daripada timur. Kemudian pada petang hari dia terbenam di barat. Dan begitulah esok harinya, dah terbit lagi di timur. Ya, kemudian balik ke barat. Siapa yang menundukkan demikian? Kemudian terbit pula bulan pada malam hari. Ya, dan bulan pula, ya, keindahannya, ya, sesuai dengan malam. Kalau terlampau terang sangat, ya, dah panas. Seperti matahari pula. Ya, tapi bulan ini, ya, cahayanya sesuai dengan keindahan malam. Ya, satu sinar, ya, ya, sebagai hiasan langit. Itu bulan. Bukan hanya hiasan, tapi ia telah menjadi kepentingan hitungan untuk manusia yang di bumi. Jadi kita beruntunglah umat Islam ini kerana kita memilih bulan itu benar-benar ikut terbit bulan. Jadi bulan terbit dah satu, bulan penuh sampai bulan tenggelam dah 29 atau 30 hari. Ya, kita beruntung. Ya, sebab agama kita benar-benar mengikut hitungan bulan sebagaimana yang ada dalam Quran.
kulun masing-masing yajri ila ajali musamma. Ia beredar kepada tempo atau masa yang ditentukan. Ya. Sentiasalah dia beredar mengikut waktu yang Allah sudah tentukan dia. Dia tak pernah dia mengatasi Allah Ta'ala. Bahkan dia tunduk. Allah telah tundukkan matahari dan bulan. Terus beredar demikian. Wa annallaha bima ta'maluna khabir. Dan bahwasanya Allah dengan apa yang kamu kerjakan amat mengetahui perkhabaran. Jadi segala berita, khabar ni berita. Segala berita sebenarnya diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya, apa-apa yang berlaku di bumi ini, walaupun berita itu hanya kecil, sekecil zarah sekalipun, semuanya dapat diketahui oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala bersifat khabir. Ya. Amat mengetahui perkhabaran. Zalika itu bi annallaha wal haq. Itu dengan sebab bahwasanya Allah dialah yang benar. Ya, Allah sebenarnya yang benar. Ya. Dia telah menciptakan langit dan bumi. Dan dia menjadikan malam dan siang. Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan. Ya, adakah itu satu salah? Itu benar, bukti wujudnya Allah. Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dan bahwasanya apa yang mereka seru daripada selainnya, selain Allah, adalah batil, sia-sia. Siapa menyeru selain Allah Ta'ala, menyeru makhluk, ya, menyeru batu, kayu dan sebagainya, semua itu adalah makhluk. Ya. Semua yang diseru, yang disembah itu adalah batil, sia-sia. Wa annallahu wal aliyul kabir. Dan bahwasanya Allah maha tinggi. Dia maha tinggi. Lagi maha besar. Itulah sifat Allah Ta'ala. Ya. Tinggi, tidak ada siapa yang mengatasi. Ya. Besar. Ya, Allah maha besar, maha agung. Itu yang layak buat Allah Ta'ala. Sama lagi. Alam, adakah tidak? Taro engkau lihat. Annal fulka, bahwasanya bahtera. Tajri, ia berlayar. Tajri ini kita kena ingatkan ya, bahawa tajri ini adalah kalimah yang mempunyai banyak makna. Nah, kalau matahari dan bulan, ya dikatakan beredar. Nah, matahari dan bulan dikatakan beredar. Ya, digunakan ya tajri atau yajri. Ya, kalau kapal sesuai ia berlayar. Tapi kalau ya, orang ajri taj, apa yajri ya, gunakan bahasa yajri juga, maknanya kalau orang tu ia berlari. Macam itulah, kena sesuaikan ayat ya. Mana yajri ke tajri ini kena sesuaikan ayat dia. Jangan semua kita terjemah dengan makna mengalir. Kalau sungai, selalu tajri. Ia mengalir. Nah, kalau sungai. Ya? Nah, jadi, sesuaikan. Jadi, saya katakan, yajri, tajri ini banyak maknanya. Mengikut ayat. Lagi, fil bahri di lautan. Ia berlayar fil bahri di lautan binikmatillah. Dengan nikmat Allah. Liyuriyakum, supaya ia perlihatkan akan kamu. Supaya ia perlihatkan akan kamu. Min ayatihi, daripada ayat-ayatnya. Daripada apa? Tanda-tandanya. Ya, ayat. Di sini sesuai tanda. Daripada tanda-tandanya. Inna bahwasanya
Fizalika pada itu. Layat sungguh jadi tanda-tanda. Likuli bagi tiap-tiap. Sobarin orang yang banyak sabar. Syakur lagi bersyukur. Biasanya masuk mula ayat 31 ini. Alam adakah tidak? Taruh engkau lihat al-fulka, an-nal-fulka tajri fil bahari. Bahwasanya bahtera ia belayar di lautan binikmatillah dengan nikmat Allah. Allah jadikan lautan seluas-luasnya. Ya, adalah untuk manfaat manusia. Ya, kalau lautan tu kecil, agaknya ya, ikan dah habis dah. Ya. Tapi kita tengok di pasar, hari-hari ada ikan yang sama saiz. Ya. Ikan kembung sama saiz. Ikan merah sama saiz. Ya, tiap-tiap hari ada. Ya. Padahal setiap penjuru lautan, ya, baik di tepi, baik di tengah, ya, manusia mengaut, ya, hasil lautan. Tapi, ya, masih tak habis lagi. Ya. Ha, daripada dulu sampai sekarang. Ha, ini maknanya, ya Allah, jadikan lautan ini adalah nikmat Allah. Selain daripada itu, ada barang-barang tak boleh dibawa melalui jalan udara, terlampau berat. Tak boleh bawa. Kalau dulu memang tak ada jalan udara lah. Allah, manusia belum ciptakan kapal terbang. Ya. Jadi semua dibawa daripada lautan. Sedangkan daratan ini dibawa daripada daratan, ya tak boleh. Sebab ya, nak sampai satu tempat tu berliku-liku ya, tempatnya. Dan ia kena mendaki gunung, turun gunung, jamnya tidak terbawa. Jadi Allah adakan lautan. Ya, kan itu nikmat. Sehingga mereka membawa bebanan. Ya. Tengoklah kargo-kargo yang dibawa. Ya. Kontena-kontena yang dibawa. Bukan sikit. Ya, beratus-ratus dalam satu kapal tu. Sampai kadang disusun macam gunung. Ya, kapal tu bawa. Ha, ini semua adalah nikmat Allah. Allah jadikan lautan ini. Liyuriyakum min ayati, supaya ia perlihatkan akan kamu daripada tanda-tandanya. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ya, Allah jadikan ada daratan, ada lautan. Inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin syakur. Bahwasanya pada itu sungguh jadi tanda-tanda bagi tiap-tiap orang yang banyak sabar lagi ya bersyukur. Nah, inilah ya, orang yang banyak sabar menjadi ya, hal itu menjadi ibarat pengajaran tanda bagi orang yang banyak sabar, sabar daripada memaksiati Allah. Syukur, berterima kasih dengan nikmat Allah. Ya. Bagi tiap-tiap orang yang banyak sabar ya, dan lagi banyak bersyukur ya, dengan nikmat Allah. Baik ya, tandakan sampai ayat 31 dulu dan kita ada sambungan pelajaran sorof pula. Ya. Okey, kita buka sorof. Tandakan sampai situ dulu ya. Baik, sorof sampai bilangan berapa latihan. Buka mic, mic tu. Ya. 25. 25. 25 tasrifun naqis, ya.
Tasrifu nakis daripada bab af'ala yuf'ilu. Abaka yubaki ibaka ibakaan. Abaki latubki mungkin mukan mukan mukan. Ubakiya yubaka. Maknanya menangiskan. Daripada perkataan baka jadi abaka. Ya. Kenapa disebut nakis? Nakis itu huruf mutalnya di akhir. Abaka. Ada huruf mutal. Ada ya tu. Ya, abaka kan ada ujung ya tu. Nah, jadi bila mu'tal akhir, ya, fi'il amar dengan fi'il nahi, ya, dia kena buang huruf mu'tal tu. Sebab itu abki latu beki, ya, dia hilang ya tu. Baik, ya, apa yang perlu dilatih iaitu latihannya ialah ajro, abko, abda, ansa, asfa, ardo. Baik, sekarang kita ambil dulu ajro. Okey. Ajro mudorinya? Yujri. Masdarnya? Ijro'an. Apa? Ijro'an. Amar? Ajri. Tadi ya, ya. Ajri. Nahi la tujri. Kena empat huruf kena baris depannya, empat huruf kena baris depan. La tujri. Isim fa'il mujrin. Isim maf'ul mujram. Makan makan sama. Mujron zaman. Mujron. Madi majhul. Ujriya. Mudorik majhul. Yujro. Yujro. Okey, yang kedua. Abko. Abko. Mudoriknya. Yubeki. Masdar. Ke bawah, ke bawah. Ibeko'an. Ibeko'an. Amar. Abki. Nahi. Latubeki. Isim fa'il. Mubekin. Isim maf'ul. Mubekin. Isim maf'ul. Mubekon zaman, makan zaman, mubekon, mubekon. Fi'il madi majhul, mubekia. Mudhari' majhul, yubeko. Okey, nombor tiga, abda dengan makna menzahirkan. Tadi nombor satu makna menjalankan. Nombor dua, meninggalkan. Nombor tiga, menzahirkan. Abda mudhari'nya yubdi. Masdar ibda'an. Amar nahi. Jangan bawa atas atas. Abdi nahi. Latu bedi. Isim fa'il, isim maf'ul. Mubdin. Lagi. Mubedan. Makan zaman. Mubdan, mubedan. Ya, madi majhul, mudhari majhul. Ubdia lagi. Yubda. Okey, nombor empat dengan makna melupakan. Daripada nun sin ya, nasia. Jadi ansa. Baik, ya, madi mudhari. Masdar. Ansa yunsi. Masdarnya insaan.
Amar nahi. Ansi. Lagi. Latunsi. Isim fa'il, isim maf'ul. Lagi. Mun. Munsan. Nah, bukan ba ya, nun, munsan. Makan zaman. Munsan. Nah, madi majhul, mudhari majhul. Unsia, yunsa. Nombor 5, dengan mana membersihkan? Asfa, alif, sod, fa, ya, asfa. Ya, membersihkan. Madi, mudore, masdar. Sebut dulu madinya. Asfa, sebut asfa dulu. Lagi. Yusfi lagi. Tak, nombor lima. Isfa'an. Itu nombor 6. Nombor 5, Asfa. Asfa, Yusfi, Isfa'an. Amar nahi. Tak, amar nahi. Asfi la. Bukan tas, tus. La tusfi. Sebab 4 huruf. Ya? 4 huruf. La tusfi. Makan zaman. Musta, ikut dengar tu. Dua-dua ya, jangan lebih-lebih. Isim fa'il, isim maf'ul. Musfin, musfam. Makan zaman. Musfan, musfan. Madi majhul, mudhari majhul. Usfia, Yusfa. Yusfa. Okey, nombor 6, meredokan. Ya, kena sebut 3. Madi, mudore, masdar. Okey, ardo, yurdi, irdoan. Amar nahi. Ardi la turdi. Isim fa'il, isim maf'ul. Murdin, murdon. Makan zaman. Murdon, murdon. Madi majhul, mudhari majhul. Yurdo. Urdia, yurdo. Okey, ambil satu makna, iaitu makna yang akhir sekali, meredokan. Kalau madi, ikut wazannya, kalau madi, apa maknanya? Meredokan. Telah meredokan, ya. Kalau mudore, ia meredokan. Kalau masdar, keredoan. Okey. Kalau amar,
Tak lengkap. Amar, tak lengkap. Tak lengkap juga. Nah, siapa tahu? Redokanlah oleh engkau. Kan ada oleh engkau. Redokanlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau redokan. Eh? Kalau isim fa'il, isim fa'il. Apa penambahan kalau isim fa'il? Penambahannya yang meredokan. Dan penambahannya apa? Yang saja. Yang meredokan. Kalau isim maf'ul? Dah lupa penambahan dia. Yang diredokan. Kalau isim fa'il, yang. Kalau isim maf'ul, yang di. Ya. Kalau makan? Makan? Tempat? Tak boleh. Redo saja tak boleh. Redo tu tiga huruf. Tempat meredokan. Dia kena kena makna yang melampau. Kalau makna biasa, itu untuk tiga huruf. Tempat meredokan. Kalau zaman? Masa meredokan. Kalau madi majhul? Madi majhul? Madi apa penambahan dia madi majhul? Dah lupa tu. Telah di, tambah telah di. Ha, kena jangan lupa tu. Telah diredokan ia. Telah diredokan ia. Kalau mudhari' apa penambahan? Mudhari' majhul. Ia. Tak ada yang, tak ada yang. Mudhari iya, mudhari iya. Tak tambah tambah di. Tambah di sebab majhul tambah di. Ia diredokan. Dalam meletakkan makna tu kena ingat baik-baik. Kalau mati, kalau mati ma'ruf yang awal-awal tu telah dengan iya. Tapi kalau mudhari mati majhul telah di. Telah di, iya. Itu penambahan dia. Ya, kalau mudhari' ma'ruf yang atas tadi, iya. Iya. Kalau mudhari' majhul, iya di. Tadi yang salah, fi'il amar. Tak lengkap. Fi'il amar mesti tambah lah oleh engkau. Kalau redha, redhakanlah oleh engkau. Redhakan, redhakanlah oleh engkau. Macam tu. Kalau nahi, jangan engkau. Jangan engkau redokan. Macam tu. Ya. Baik, alhamdulillah semua dah dapat mengulang kaji. Ya. Tamrin yang ke-25. InsyaAllah akan datang sambung tamrin yang ke-26. Iaitu Tasriful Lafiz. Ya, Tasriful Lafiz ini ya, menunjukkan bahawa ada dua huruf muqtal di akhir. Ya, kalau yang nakis ni satu huruf muqtal dia. Tapi kalau lafif ada dua huruf muqtal di akhir. Contohnya agwa, alif ghin waya, agwa. Ya, jadi agwa alif ghin waya, ada wa ada ya, dua muqtal. Agwa yugwi igwaan. Ya, saya dah hantar dalam grup. Nanti tengoklah dan buat latihan ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. InsyaAllah. Sadaqallahul Azim. Wa sadaqa Rasulullah Karim.